teman-teman. Bismillah. Oh, masih di mana? Masih ready. Assalamualaikum. Halo teman-teman, udah lama nih gak ketemu kalian. Kali ini aku mau nyariin buah mangga dan buah timun suri. Di awal rencananya aku cuma mau nyariin buah timun suri, tapi berhubung aku nemuin ada buah pohon mangga yang ada di rumah nenek, jadi langsung aja yuk kita petik buah mangganya. Ini ada dua yang metikin kita. Satu yang ini yang matang. Ini dia teman-teman. Wow, kuning. Wah, mantul. Teman-teman, aku udah dapet satu nih. Kita langsung buka aja yuk. Kira-kira isinya bakal manis nggak ya? Wah, ternyata teman-teman, ini mangganya masih mengkal. Kira-kira mengkal-mengkal gini rasanya manis gak ya? Yuk kita cobain aja. Masih di mana satu lalu dong. Masih renyah kriuk-kriuk. Langsung kita coba aja ya. Bismillah. Kecut guys. Dan rasanya benar-benar kecut banget. Nah teman-teman, ini saudaraku juga habis nyariin buah jambu, tapi karena galanya tajam banget akhirnya kena tusuk. Benar-benar tajam banget teman-teman. Ini yang kena ada 3 orang. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dan alhamdulillah udah keluar juga durinya. Lanjut. Yuk kita langsung aja cari buah timun surinya teman-teman. Dan kita udah sampai juga di persawahan yang banyak banget buah timun suri. Udah kelihatan tuh timun surinya. Wow. Kira-kira udah banyak yang matang gak ya? Yuk ikutin aku aja teman-teman. Nah, kita udah nyampe di sawah dan kita mau ke sana. Sebelum ke sana, ke tempat buah timun suri, di sini ada buah. Oh, ini ada buah ini. Apa markisa mini teman-teman, tapi sayangnya ini belum matang. Nggak boleh dimakan kalau belum matang karena itu menjadi racun. Setelah aku baca-baca, ini nggak bisa dimakan kalau lagi hijau. Ini juga masih. Nah, di sini banyak banget timun suri yang udah rusak. Sebelah sana aja ya teman-teman. Ini udah matang. Nah, ini dia teman-teman, sekarang kita bakalan ambil buahnya. Ya Allah. Nah, ini dia timun suri yang pertama. Teman-teman. Udah dapat satu. Kumpulin dulu ya. Ini masih, wah ini, tapi ini mentah. Sebelah sana ya teman-teman, melihat buah timun suri yang matang di sebelah situ. Nah, wah ini dia teman-teman. Wow. Wow, ada lagi teman-teman. Astaga, ternyata ini udah busuk tuh. Busuk banget. Udah kebelah, nyari lagi yang lain teman-teman. Nah, ini enaknya bikin ujang teman-teman. Wah, di sini ada yang dapat kecil juga. Kali ini kita dapatnya sedikit banget teman-teman karena belum waktunya panen sih sebenarnya. Ini buah baru, buah pertama. Kita sebut aja buah pertama ya. Kita baru aja dapat satu biji teman-teman. Ini dia. Ini cukup lumayan matang ya. Sekarang kita coba buka. Ini enaknya kayaknya dirujak teman-teman, karena timun surinya ini kurang matang. Ini enaknya dirujak karena nggak lembek-lembek gitu. Kita coba ya.
coba. Bismillah. Segar. Segar, teman. Teman-teman, ini dia hasil kita, ada juga di situ. Dan ini aku mau cobain timun surinya, kita potong dulu jadi dua. Bismillah. Ini kita potong jadi dua. Ini kita mau pakai gula makannya. Ini kita bersihin dulu bijiannya. Nah, ini aku punya gula. Kita krok-krok dulu, teman-teman. Ini enak banget. Ini enak banget, banget, banget. Setelah kita krok-krok kayak gini, baru kita masukin gulanya ya, teman-teman. Sini aku bawa gula juga. Niat banget ya. Tuh, ini gulanya. Terus sekarang kita campur. Jatuh. Kita coba ya. Bismillah. Mudah, lumayan cukup. Nah, kita coba ya. Ini enak banget, teman-teman. Bismillah. Ini beneran enak banget, teman-teman. Segar banget. Enak banget. Kita bawa gula di sini, teman-teman. Terakhir. Bismillah. Lain kali kita bawa sambal rujak ya, teman-teman. Bismillah. Itulah. Bismillah. Banyak. Sampai sini dulu ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum.